boleh makan, boleh minum, boleh tidur di kamar, boleh tidur di kamar. Loh, tambang lunjak ya kowe. Untung aja gak buka. Kamu jadi melarat toh, Tong. Sekarang kita out, Tong. Aku gak mau bertemu sama orang kere ya. Kamu tau niatmu kesini tuh mau ngapain, Bun? Aku kesini tuh mau nolongin kamu, Tong. Aku kasihan lihat kamu tidur di sini. Rumah baru, selamat tinggal kupu kreot. Bun, kenapa kok lewat belakang namun jalannya kayak gini loh? Aku itu kasihan sama kamu, kamu nanti malu lewat depan. Nah ini tak lewatkan belakang gitu loh. Aduh Mun, kamu perhatian banget sama aku. Ayo Mun. Aduh, makasih ya Tong. Wah enak banget Tong. Aduh, ayo, jalannya naik Mun. Aku gak bisa Mun. Tong, kenapa kamu jatuhin Tong, sakit loh Tong. Jalannya naik loh Mun. Udah, ayo naik. Mun, lepasin aku Mun. Alah naik segitu aja. Tolong tarik. Yuk. Aduh, pokokku. Ini asli kamu balas sedap ya pastinya toh. Enggak Tong, kamu aja yang keberatan badannya. Udah, ayo. Naik. Pelan. Ini memang jalannya susah. Dah. Ayo. Udah sampai ini. Ayo Tong. Nah, sekarang sudah sampai Tong di rumahku. Mantap, kamu duduk dulu ya. Mama, ini si Kentung udah datang. Oh, iya Pak, bentar tak keturun. Petan Tong, Ma. Sudah kan Kentung udah datang, Tong. Cepet banget, baru dipanggil sudah sampai situ. Ya Tong, juragan Kentung, iya kabarnya. Juragan apa, Tong? Panggah lemu aja, Pak. Jangan bilang juragan. Ya terus? Sudah, jangan diinget-inget lagi. Udah sabar. Kasian. Mungkin istrimu belum bisa ditelepon. Dia sudah meninggalkan kontak, sudah lost kontak. Oh, you sabar sih, paling nanti kalau udah punya uang pasti hubungi kamu lagi. Iya. Mana mungkin? Adanya apa Tong? Pak jangan keras-keras, kalau perlu pakai batu. Tapi ngomong-ngomong, makasih ya Mun, Bu Sumun sudah dibolehin tinggal di sini. Alah iya Tong, tenang aja Ed. Tapi jangan seneng dulu, persyaratannya tuh banyak dan ketat. Nih, pertama, kamu harus tidur di dapur. Dua, kamu harus makan sendiri, jangan ambil punya saya. Tiga, jangan pakai kamar mandi. Empat, jangan duduk di depan. Lima, kamu gak boleh nonton TV. Enam, gak boleh minum air di galonku. Tujuh, jangan ambil apa-apa di kulkasku. Delapan, jangan pakai piring. Sembilan, jangan pakai gelas. Sepuluh, pokoknya kamu di sini tidur. Tak. Jangan pingsan, itu cuma seperseret. Paham. Gimana Pak Tong, sanggup gak dengan persyaratanku itu? Aduh, opanya banget persyaratannya Mun. Mun gimana ini Mun? Waduh, kalau soal itu aku gak bisa nolong Tong. Udah gak apa-apa, yang penting kamu bisa tidur di sini Tong. Tapi gak apa-apa, tapi masa air putih aja gak boleh minum di sini. Loh, kamu tahu sendiri toh suamiku ini pengangguran. Galon beli, pakai kayu, kalau pakai tungku itu kayunya juga beli. Terus airnya itu bayar, listrik bayar, kompor gas bayar. Menurutmu? Tak pikir-pikir bener juga ya. Tapi gak apa-apa. Aku harus bisa. Aku pangok. Sudah sana. Bawa bekalmu itu ke sana. Ya udah, iya. Ayo Mun. Ya Allah Pak, kenapa kamu ikut berdiri toyo? Maaf. Gak apa-apa, syaratnya banyak. Yang penting gak kedinginan kayak tadi malam. Aduh. Tapi tempat tidurnya mana? Ah, kebetulan ada tikar. Ah, mantap. Gelap dulu.
Walah, apa? Belum apa-apa sih Kentong udah nyusahin aku toh, yo. Rasaku kok buruk toh, Pak. Nasib kamu itu cerewet banget. Mah, kamu kok tega banget kasih persyaratan begitu banyak sama Kentong? Aku tuh tahu sih Kentong. Hah? Kentong itu kalau tahu nasi dihabisin kamu malah enggak bage. Tapi aku tuh kasihan sama si Kentong. Lah makanya kamu mau, enggak dapat apa-apa nasinya. Enggak mau. Lah makanya. Oh, kasihan juga. Kamu itu apa enggak malu kalau dia si Kentong? Iya, bukan Pak, gitu mau ngapa-ngapain nanti susah gimana loh, Pak. Iya. Pak, di dapur kan enggak ada tempat tidurnya. Iya. Jangan-jangan si Kentong tidur di kamar kita. Ya kamu masak aja gak apa-apa. Masak. Oh, karena Kentong jatuh miskin, aku juga yang apes. Terpaksa deh cari daun pisang buat dijual. Pak, kayaknya ini, aduh, lumayan mepet nih daunnya. Wah, lumayan nih. Bentar. Kayak ada yang salah ini ya. Padahal aku cuma mau ambil daunnya. Lah kok malah pohonnya yang aku tebang. Padahal berdiri aja aku nyampe loh. Dasar somplak. Aduh, aku padahal sudah di rumah. Tapi kok masih panas banget ya? Ya panas, Totong. Orang kamu tidurnya deket tungku. Aduh. Kamu masa enggak bilang-bilang ya, Pur? Ya tuh sampai gerutel-gerutel tuh. Orang itu aja kompor, pilih yang tradisional itu loh. Lih kok ngatur? Ini rumahku loh, Pak Kentong. Kamu kok berani-berani ini teriak-teriak di dapurku loh. Serah aku tau, mau di dapur, mau di tungku, mau di kompor. Mirip kulit. Apa? Kamu bilang apa? Ini loh, Bu. Kenapa anak sih lo semuakit? Kamu udah tak boleh tidur sini loh. Kok kamu bisa-bisa nih kamu ngomong ngirit, telit? Kamu mau tak suruh sewa? Enggak, Bos. Permisi ya. Biasa gak kebuntung. Ya gak makasih lo. Gara-gara kamu cabut mati lo. Api. Nah di sini kan tempatnya lebih sejuk. Angin bisa masuk. Terus gak ganggu busu memasak. Bangun tidur. Bang tidur lagi. Puting muter. Ya ampun bu. Wong nyapu kok ya dari tempat lain gitu loh bu.
Udah lagi tidur aku disapu. Kamu lho dong, saya gak tahu tempat ini. Aku mau nyapu ya, suka hatiku toh. Ini rumah-rumahku, aku mau nyapu. Boleh cari tempat lain, kan masih banyak di depan, di belakang. Eh tapi ngomong-ngomong, semua di mana Bu? Aku tidur di kamarmu Bu. Si Kentong itu loh, wow, masih 1 menit di sini yang udah ganggu aja. Cocok. Sama itu, aku masak di dapur, malah ngalang-ngalangin. Wah. Baik banget. Aku nyapu di depan, dia itu juga ngalangin, terus aku kayak gimana? Cocok. Cocok, Top. Bah, kamu ini denger mau gak sih aku ngomong? Masih denger walaupun pakai jilbab. Hah? Pakai jilbab? Jilbab. Mah, ini loh, Mah. Masih gadis, usia 31 tahun, mencari pasangan jodoh, serius, menikah. Cocok gak, Mah? Ditampar sih, Mah. Kamu iki wis menikah? Ini paham, Raja! Ini loh, cuantik, Mah. Sayang kalau gak dilihat, Mah. Piye? Makan jodoh kurang apa piye? Wis kemu kaya ngene kurang apa? Mau cari apa lagi kamu tuh? Wis kaya ngene lho, Pak. Sabar. Aduh, nasib. Gini amat ya kalau tidur numpang rumah orang. Gini salah, gitu salah. Emang serba bingung. Aduh, perut kok lapar banget ya. Lapar. Makanlah. Lapar banget kok. Makanlah. Yuk. Loh, Tom, kan persyaratannya udah 10. Tadi ngosok kamu ini gak ingat kok. Lupa lah. Kan aku udah kata 1-10. Laper lo buka ini. Udah, jangan makan di tempatku, cari sendiri. Makan. Jangan mandi, jangan. Udah gitu, sama. Ini apa ini? Bawa-bawa kue buatan anakku. Kamu tuh sudah gendut kayak gini mau saya merasa lapar. Yowes, biar kamu tahu rasanya nih buat kamu. Titi. Ini tuh gulanya 1 on, tepungnya berapa on? Oh, kamu ini nggak bersyukur. Alhamdulillah, makasih ya Bu. Yo Bu. Ini kan jadi banyak, terus kenyang nih. Loh. Resikonya jadi orang gemuk, makan sedikit aja masih lapar. Karena di rumah nggak boleh makan, nggak boleh minum. Tumpung ada warung. Tapi bayarnya pakai apa? Alah, pikir nanti. Bu, makan. Ya, Mas. Nah, makasih, Bu.
Sudah, Bu. Tambahnya apa, Mas? Enggak tambah, aku cuma makan tok, Bu. Enggak tambah. 15.000, Mas, kalau enggak tambah. Oh, 15.000. Gini aja, Bu. Jadi gini. Berhubung saya enggak bawa uang, bayarnya pakai kaos ini aja ya, Bu. Ini kaos poli loh, Bu. Loh, lihat tuh. Masih baru loh, kayaknya kombet. Oh, enggak apa-apa. Kebetulan cucu saya gemuk. Nah, ini, Bu. Loh, kaosnya bagus itu. Yaudah, makasih ya, Bu. Oh, udah seger. Waktunya ngopi. Duh, enggak apa-apa bayar pakai baju. Pak, kebetulan cucunya juga gemuk. Tung, kok enggak pakai baju gitu? Gimana sih, Tung? Anu, Mun. Jadi ceritanya aku enggak punya uang, terus makan bayarnya pakai baju. Tung. Tadi kamu cuma makan aja? Iya. Kok enggak sekalian minum? Biar celananya ini lah sekalian buat bayar. Mun, jangan lu makan aja enggak apa-apa. Tung. Ini kalau kelihatan bismun malu. Ini kalau makannya harus bayar pakai kaos. Pak, makannya seminggu. Bisa-bisa aku enggak pakai baju. Telanjang dong. Aduh. Gimana ya? Mau kerja ikut siapa? Mau bikin usaha enggak punya modal. Aduh. Bingung banget. Aku mau pergi ke pasar, mau belanja, ngabisin duitnya Semun. Oke. Semun gak ada di rumah, dia lagi ngopi. Ingat lo ya syarat-syaratnya. Ingat dong. Coba apa syarat-syaratnya? Boleh makan, boleh minum, boleh tidur di kamar, boleh bikin es teh, boleh makan, boleh bikin mie. Loh, tambang lunjak ya kowe. Awas aja kalau nasi kuno sampai kamu makan melanggar aturan. Untung aja gak buka. Betapa malam nasibku. Walah, singgah sana aku. Kalau gini terus aku kebanyakan nganggur, gak dapat uang kalau kayak gini. Gimana caranya? Aduh. Biar dapat uang cepat gimana ya? Aku tahu. Wah. Nah ini kan motornya Semun. Ini kalau 1.500.000, cepet ini. Tapi kan Semun kan sudah baik sama aku. Nah, tapi gak apa-apa. Hah, uang kepepet ya gak apa-apa. Tapi susah ini kalau bawanya. Kalau ketemu orang di jalan, susah ngumpetinnya. Aduh gimana ya. Tapi jangan Kentung, Semun kan sudah baik sama kamu. Cari barang yang lebih kecil nih. Bu Semun. Iya Kentung. Aku boleh masuk gak? Boleh, silakan. Nah, gitu loh. Nah, masuk. Tapi kok dikunci, katanya suruh masuk. Masa kayak gini aja gagal. Wah, aku harus cari cara lain. Ya. Mantap ini. Ya, nggak bisa lewat pintu. Ya, lewat jendela. Ada besinya. Ini kepala aku gak muat loh. Ah.
Ini jadi wangi. Ini masih pari. Nah, masih berhasil.